Ijakan matuh ke Bali-Bali wabudan datu makan panjang tetapi lupa lukup depakil bagi jenis bumbung mana kujur ke pejuran hilang talib tengah tusuk sambil batikang batuh batikang pulau kambang nyahun tarung dia atulah kelalah dia bang pede dia tusuk garen ayahun kudai pulau kutapu papas kutun sebiak datali kini bungai papas ko hapan gawin ta beraw bunga dawin pilaw mutang yun ako gawin ka na rin balang ang kanila pumilatan ako bele puras na iyong depagat ang kambang na hong sa kumakon kilaglimban pa sa luhalangi maangat ba ko pat balon-balon kila ba rin teteng beteng napatang panjang matap rabu-rabu kila bulong isang tingang nihawas na niyang depagat ang mga diyan na tangarahan ito may nato kabalibalo ko patang panjang tatalong balon na kami dapating bringin ng mga bumbong ayon bulaw tapong papasok ng trabya kakaliging bungay mapasok pa mawin tabira bungay dawin bilang tagoy na akang hirap pabelo manol mga belo-belo mutong ukur ito may nato kabalibalo patang panjang tatalong ba mana ke tuh dengan anak banyak kuki suara dia buatan kata ibu hati gang kurang bukan masa pun berpenaruh akan segera lembu mandiri dan umpan ada hundu umpan mantai pembun saya kali urai sahabat mantai perlu tahu kerambang lembu saya memang saya anak paling gatal kalau orang bulas mandang beri kayu penyang kerungi tak tahu pak urung sekali muliratai oh ini pasakan hilangan bu ngambu-ngambu itu ngukur tuah hendit mengat nara cita belah ketun duwe jakai ketun duwe kuna nama lam lepa pari ngerekin pulut kwa mas tanjak bilin pecak menulang mas ngapal karung hake tang ambil duit uang denun tata sana uri lawan jelasang sungai denun oras patekang tulang namunan tabadien lah kang penyeng bateri urat menang kawat lat merang darah kena dong umpan urusi kena tanjung kangan penyeng taseng batu dia rugi una umur panjang menepil langit kudara habun dia bakar ikan tinggang dia bakal ayu nasi pange apa apa selugi akan tenda tak harus kita nabi kita kelawan pulau karena ruhan bapak jadi tadi pintu bangka yang berusaha berkata langit berapa beratu yang hamun bangat ketunggu yang ketengiran lehu mandiri danung penegak rundung pemantai tambun bangat paya kemenurai sahabat mambai sahur bergantung langit berapa menjelur rumah gerambang di lapisan sawang menyebatikan tulang kemudian tegir latang penyeng bateri luar kemudian kawat laut sahi 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 Anu,
Pak Alus kita nanti datang ke lawan pulau penaruhan Bapak jadi tarikin tebang kayang berusaha mengatur lagi berapa baratu yang hamun mangake tunggu yang ketengiran leluh mandiri dan lung penegak rundung pementai tambun mangat payah kemenurai sahabat mambai sahur mengatur lagi berapa menurut rumah gerambang kita pilih sawang mengetikkan tulang kemudian tegir letang pening batri luar kemudian kawat laut sahih
berenang berjadi. Dekat berenang nama malam muka parai raking puluh tamas nanyak bilim petak. Mandulang nama selapang dari taruh mengatang oleh dutuang. Belum tato sana mulai lawan kelasang sedang murah betekan tulang lembunan terbiar letak penyang. Batin yang hak lembunan kawat laut miram darah dan rumah nyerung isi tiga kandung kerana penyang. Pasin batu dia tergirna. Bisa kelo, kau yang kuat cek. Mata sekebuah hasilnya itu. Lagi-lagi, tarung selut, lagi terima lagi terbang. Batarung keselut, kita mata menang, kita terima uang duit ke kamu. Mangat bila itu bujur, nabi jalan gini. Nganak banyak, besu hari, dia buah kemenang kebisu. Dia buah lau gitu, bunuh hatu. Dia buah arah lanang, batikan tulang, batikan luhak gini. Mangat berhati tinggal di kerabat gudang sudah sambung nutup warung milik kapal kelotok mobil sepeda bangun gudang gedung untuk kosmen. Terima yang hit tiap jadi bulan milik. Mangat jelas bujur kebetulan milik payah harus sahur bergantung lagi berkah berarti yang harus. Maka sukan hilang pemilu menaruh. Dengan tenor untuk ukur berhari milik. Udah petikan tulang namunan pilihan terpin yang terlihat dengan kawat laut. Akan hilang tumpang yang lagi bilang barung permata dan tantrian kediting semua sahur. Ijinilah pertemuan itu dengan nyawa pegawai dua tang pejabat pulau Bukit Raya. Kami Lusita Bukit Raya, kami lintang tatan kaiburan, manyang benang di Mogu Maga Bukit Penyapan, Raja Bandung Tanggung dari Nyai dan Yerusalem, Atang Makahar Tumpang Teluni, Palu Sijir Tumpang Kahayang. Sama dengan penerasan, waktu luang diberi, mangat belit belum tercau sana oleh lawan. Hari menggigit tiga, lawan kau nandau, kira-kira mari kapas kurang terima uang duit tiap nyilu bulan. Kapas kurang ambil. Ngambil-ngambil tarung selut dari limbatun. Mangat dari bujur kebetulan. Sana mangat dari merigas limbatun dia buah ralangan. Dia buah upi kapak dari yang bayak. Dia buah beres pari. Dia buah talu di temanan temisul. Dia buah kunjung elus kesul. Dia buah kesingin kiri lebuk mandiri danam. Ulas merigas tambang beringat bulu. Batikang tulang bateri uhat. Mata sekubah bila pindah. Jitan habin jatak belum pula kena uhat bagi jitan. Kami menjuri dan danung keringan belum netisan burung penaling tasing dan menyerambang kelapi yang sarang. Langan belum tegak tulang menunggu pengelak kapten yang terbuat kemudian gawat laut. Dia ada karikan tingang dan beri dia pengalun sepan. Ulan aku menurut yang menilai sahabat mamba yang tak bertahun untuk menggumah galing yang cukup malas kanak. Enak banget bisa ecek dan kurang duit. Ialah sampai jadi akan permasalahan, ialah sampai tahu jadi akan perselisihan. Nah, kita tidak kukuh. Sama-sama mengalami, sama-sama paham. Dekat juga mereka kesahan. Ya, tidak. Dekat juga kita pasang murah akan utang sih. Ialah sampai jadi tadi akan kesahan dengan ada orang. Hal itu ialah mana yang akan diberi itu sebenarnya. Tidak. Kamu luras jadi. Tapi buku payah ada cukup ini. Ela sampai nyebut kurang. Ela sampai nyebut kurang. Ya lebih ini tiga utak. Hari kerahku tubuh lain. Ela sudah bisa tinggal tindak sebuah sejati. Selesai. Tapi tak betah lah. Waktu betah luas lah. Kenapa? Ah buka uras dek itu pikiran dia kalau duit dia kamu pernah tahu. Ya. Kenapa? Tapi tetap komen. Tetap komen. Terus pelik satu pucuk. Ada barang? Ada barang? Ada. Ya. Mudah-mudahan. Ada barang? Ya. Anu hello, hari itu kan misah, misah hello, misah hello. Mandul tulis senang jauh. Ayo, ayo.
Kalau itu kan takut nilai selamiang untuk kotor sebalik kita ya. Ya, dia dalam rangka melekut tetap di BPI. Kami acara anda pada selesai. Lupa yang saya, biar saya kata hal, biar saya kata hal ini anda kita sih tetap di sini. Tunggu ni. Biar saya tahu kami di sini. Tanggal sebentar lagi. Ya, betul tak? Ibu turun aja. Nanti pilih deh. Nanti pilih mana yang nak kita minat lagi. Kita minat apa lagi? Ya, betul. Ya, ya. Lo kabe, kabe. Ya, kabe kawan. Ya. Kawan kita itu. Malam tua saya berdiri kepada Tuhan. Bila tu matuk kepada Tuhan, bila kata-kata berlembah
banyak bersuara. Dia gua akan kepada dia masuk garis. Dia di kampinya dia yang cepat dan panjang dan bergas. Bergas banyak tangan dia tahu sangat berikan pisang kepada orang yang dia sudah pasang dengan. Nanti tuan tuan ni berulang ni. Bergas media kata bulan. Harap pelatihan bersama untuk melihat bulan. Lalu bergas. Kata tuan mas bergas bergas tu makan ni. Rakyatnya berjuang bersama bukan pelahan. Maka ini berusaha dari mana ini? Jujur kemudian akan untuk mual jahil kita ini. Karena Amesar betah akan ketahui kita itu banyak lelaku. Mau lagi jujur kemudian. Akan memperhatikan
barang-barang itu untuk barang rombongan itu. Silakan anda. Undangan keluarga Diai terutama atau terkhusus akan rombongan di Makassar Jakarta. Saya lu para mungkin yang sama para di Diai maka kami katakan waktu maka orang kebaikan akan menyampaikan poin-poin penting. Jadi di tahun rombongan itu akan Bapak Kris. Ya, langsung opul lah. Tadi selesai dia mungkin pernah pikir-pikir tapi terkutuk dengan kebesaran-Mu ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah kami puji sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kesempatan indah pagi hari ini
kami boleh ada berbahagia di tempat ini dalam rangka pemberkatan pernikahan kedua calon mempelai yang sudah ada di hadapan kami. Sebelum kami memulai ibadah ini, kami minta supaya semuanya ini ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kasih setia Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah pemberkatan. Terima kasih, saudara. Puji nama Tuhan untuk penyembahan dalam malam kejian yang mengajarkan dari semula sama besar kami. Ini kita percaya apabila semuanya ini boleh terjadi, itulah kehendak Tuhan, ya. Dan saya percaya bahwa ini adalah hari yang sangat berbahagia buat kita semuanya. Oke, sebelum kita akan bersama-sama memasuki acara pemberkatan nikah dan kita bersama-sama akan menyaksikannya nanti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, saya percaya bahwa kita mengerti semua apa itu pernikahan, apa itu berkeluarga, ya. Saudaraku, pernikahan dan berkeluarga itu terjadi antara dua insan, ya, dan menjadi satu dan akan disatukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi ketika kita hari ini akan menikahkan kedua mempelai ini, artinya bahwa mereka dari dua menjadi satu, bukan lagi dua tetapi satu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Artinya tidak si perempuan lagi, tidak si laki-laki lagi, artinya kedua-duanya itu menjadi satu. Nah, firman Tuhan saya percaya adalah sumber kekuatan, sumber segalanya buat orang yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita tahu dan dengar, ya, kabar di TV, di media yang ada adanya pernikahan. Aduh, sukacita luar biasa. Dah, kudusin. Iya, kami bersedia. Bagaimana jemaat Tuhan dengar? Kira-kira mereka yang puji Tuhan. Kita ketemu dulu, ya. Ya, luar biasa.
Saya akan bertanya untuk pengantin laki-laki. Saudara Denny, apakah saudara sekarang mau mengambil perempuan ini menjadi istri saudara yang sah untuk hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci dan menurut segala perintah Allah? Apakah saudara mengasihi dia dan mau menghiburkan, menghormati dan memelihara dia baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dan menyerahkan diri saudara kepadanya saja selama hidup saudara? Apakah saudara bersedia? Bagaimana pihak perempuan, dengar enggak? Dengar, ya puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Demikian hal yang sama saya bertanyakan kepada mempelai perempuan. Saudara Fitri, apakah saudara sekarang mau mengambil laki-laki yang ada di samping saudara menjadi suami saudara yang sah untuk hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci dan menurut segala perintah Allah? Apakah saudara mengasihi dia dan mau menghiburkan, menghormati dan memelihara dia baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dan menyerahkan diri saudara kepadanya saja selama hidup saudara? Apakah saudara bersedia? Iya, saya bersedia. Bagaimana pihak laki-laki, jelas? Iya, beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya persilakan kedua mempelai untuk saling berhadapan. Santai ya, santai saja. Hah? Ya, mereka sudah menyatakan akan kesediaan mereka hari ini. Tapi saya tidak mau cuma hanya di mulut dan bibir saja. Woi, katanya gitu ya. Adakah sesuatu yang membuktikan bukti janji saudara? Ada enggak? Apa ini? Hah? Kalau ada mana? Saya mau lihat dulu. Bukan janji. Apa? Jadi itu bukti? Bukti. Oh iya. Janjinya mau kasih emas dan permata. Ya? Ada enggak sesuatu saya mau lihat dulu? Ada. Loh, kenapa kamu berbohong? Tidak cuma Denny, tetapi untuk Fitri. Adakah sesuatu yang menunjukkan bukti bahwa saudara mau mengambil laki-laki yang super keren? Sudah gitu ya? Ganteng di depan menjadi suami yang biasa. Ada enggak? Ada. Oke, kita buka bersama. Saya mau lihat. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat di sini sebagai suatu bukti janji ya dari saudara Denny untuk Fitri, ada sebuah cincin. Ini kelihatannya kalau saya tidak salah ini kuning ya. Ya, ini emas murni, Bapak Ibu. Emas murni itu menunjukkan, membuktikan tulusnya cintanya kepada Fitri. Tulusnya yang luar biasanya, dan cincin ini berbentuk lingkaran. Saya mau lihat dulu, ada enggak ujungnya? Kalau sampai ada ujungnya nanti enggak jadi. Ya, jadi dulu. Rupanya enggak ada, Bapak Ibu, ya. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa pernikahan ini, dan kita doakan bersama supaya apa? Supaya akan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita lihat dulu bagaimana. Saya minta surat ini ke maka untuk Peter. Tolong yang mau ke pos silakan mengenakan cincinnya. Jangan tahu bagi peti, maaf. Ya, di jari manis sebelah kanan. Kalau kita mau bisa. Tolong sambil di itu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sambil itu. Yang empat ya. Thank you.
dan saudari Fitri sudah bersama-sama mengikat janji ke dalam pernikahan di hadapan Allah dan jemaatnya. Saudara-saudara sudah bertekad pula untuk saling percaya serta membenarkannya dengan berpegangan tangan. Oleh karena itu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan saudara-saudara sebagai suami istri yang sah. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Akan selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kita telah memberkati kedua orang tua. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah adalah sumber segala kehidupan, akan memberkati kedua mempelai ini, Saudara Denny dan Fitri, menjadi keluarga rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Mulai sejak pagi hari ini sampai selama-lamanya, kami minta supaya berkat seperti kecurahan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dan milik keluarga besar baru ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini saya sebagai hamba Allah, saya memberkati mereka berdua di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memberkati kedua mempelai. Haleluya. Amin. Satu ayat kebenaran firman Tuhan yang sebagai satu perenungan bagi saudara berdua yang sudah kita bacakan tadi di layar. Yaitu yang pertama adalah dalam Efesus 5:22 dan 23 di sana, dan istri tunduklah kepada suamimu, ya, karena itu adalah perintah Allah. Dan sebagai seorang suami, pesan Tuhan, kasihilah istrimu, cintailah dia, sayangilah dia, karena apa? Dia adalah pilihan hidupmu. Saya persilakan kepada mempelai untuk berdoa di dalam hati, minta Tuhan Yesus berkati, jaga pernikahan ini supaya sampai selama-lamanya saudara akan dapat bertahan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita bersama-sama berdoa kembali. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan memberkati dan memelihara saudara. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya akan menyertai kita semuanya. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau yang menyertai hidup kami semuanya. Kami akan pulang dan kami akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya di mana semua kita katakan amin. Oke, beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Lagu ini kami persembahkan untuk kedua mempelai. Bisa dipisahkan karena Tuhan bersama-sama dengan mereka bersanding dengan kita.
sejoli. Satu arah cinta kasih mereka.